Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah, Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu, ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan! Tuan! Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau begitu, aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku. Kasihan, engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana NabiMu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hasyim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian, Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku. Insya Allah, kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah?
Ada apa, suamiku? Lihat, unta dan keledai kita. Mereka demikian sehat tidak seperti sebelumnya. Subhanallah. Betul, suamiku. Tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih, Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini, Bu. Mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya, dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah, sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah. Sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yastrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yastrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah, Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib
tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib, kakeknya yang sangat menyayanginya itu, meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku. Kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya. Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta, dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai,
terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Talib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Betul. Ya. Betul. Betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah, Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kuat hingga nafas beliau sesak, seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah. Dari dalam Gua Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan.